نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسنة سنته إلى يوم الدين. أما بعد، alhamdulillah kembali kita berjumpa ya di dalam kajian kitab-kitab ilmu syar'i, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir yang kita pelajari ya, dari kitab At-Tashhil yang di Ulumi Tanzil karya Imam Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Zaid Al-Kalbi Al-Gharnati Al-Maliki. Jadi kita masih di mukaddimah. Wa yassara hifdhahu fis suduri. Jadi penulis masih memberikan mukaddimah tentang keistimewaan-keistimewaan Al-Qur'an. Ya, jadi kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala, ini failnya kembali kepada Allah. Ya, dan Allah memudahkan menghafalnya di dalam dada. Jadi memang ini adalah keistimewaan Al-Qur'an yang mudah untuk dihafal. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Qamar dapat ayat yang sama itu, walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk zikri. Zikri itu bisa untuk dihafal, dipahami, diingat, dipelajari, dijadikan peringatan. Ya, jadi siapa saja yang punya kesungguhan untuk menghafalkan Al-Qur'an, untuk menguasai Al-Qur'an ini dalam arti menghafalnya dan juga pemahamannya tentu, maka sungguhnya Allah sudah memberikan kemudahan. Tapi dalam ayat itu juga kan pertanyaannya fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mau ya, mengambil pelajaran, adakah orang yang mau mempelajarinya. Wa damma hifdhahu, ya, dan menjamin penjagaannya minat tabdili, dari penggantian, wa taghyiri, dan perubahan. Ya, wa taghyiri dan perubahan. Jadi memang betul-betul dijaga Al-Qur'an itu, ya. Kita meyakininya bahwa Al-Qur'an dari sejak diturunkan kepada Rasulullah sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat nanti, akan tetap asli, ya, tidak akan terjadi perubahan. Karena memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Sesungguhnya kami benar-benar, kamilah benar-benar yang telah menurunkan al-zikra, yang maksudnya adalah Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar yang menjadi penjaganya. Jadi betul-betul dijaga ya dari perubahan. Wala yataghayyaru 'ala tuli duhuri, dan tidak berubah ya sepanjang masa. Ya, dengan panjangnya duhur. Duhur itu jamak dari dahrun. Dahrun masa. Ya. Bersamaan dengan panjangnya masa. Wa tawalil aqab, ya. Wa tawalil aqabi. Ini mudhof ilaih. Dan
berganti ya, silih bergantinya tahun-tahun. Akhob jama' dari hikbun ya. Hikbun artinya tahun, dan banyak yang mengartikan hikbun itu sekitar 80 tahun gitu. Para ahli tafsir itu memang agak berbeda pendapat. Ketika dalam ayat Quran inna jahannam makanat min soda ditogina ma'aba labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalam neraka itu bertahun-tahun ya. Tetapi menggunakan kata ahqaba di situ dalam ayat itu maknanya tidak hakiki ya, tapi majazi, dalam arti maksudnya adalah tidak ada hentinya. Jadi tahun-tahun tapi tidak ada hentinya, terus menerus gitu. Artinya abadi. Makanya para ulama menafsirkan Nabi Sinafi Haqqaba itu ya la nihayata, tidak ada batasan waktu itu. Khalidina fiha abada, karena dijelaskan dalam ayat-ayat lain. Jadi walaupun tahun-tahun itu terus berganti, tidak akan pernah terjadi perubahan. Wa ja'alahu qawlan faslan, dan Allah menjadikannya sebagai ya perkataan ya yang menjadi pembeda ya, faslan, pemisah pembeda antara hak dan batil. Jadi jelas Al-Qur'an ini adalah mengandung kejelasan. La raiba fihi, ya tidak ada keraguan. Jadi salah kalau orang memandang misalnya kebenaran itu kan relatif. Ya, relatif. Dianggapnya para ulama misalnya menafsirkan Quran itu kan berbeda-beda, dianggapnya tidak ada sesuatu yang jelas. Tidak ada sesuatu yang mutlak, semuanya dianggap relatif. Ya. Sehingga kebenaran itu menjadi tidak ada, padahal jelas ya. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kitabnya ini, Al-Qur'an ini adalah ya sebagai kitab yang jelas, qaulan fasla. Dalam surat apa ini? Dalam surat At-Tariq. Innahu laqaulun fasla. Itu di surat At-Tariq. Wa ma huwa bil hazi. Sesungguhnya Quran itu qaulun faslun, perkataan yang menjadi pemisah, pembeda antara hak dan yang batil. Telah jelas kebenaran Al-Quran itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan. Ya. Adapun nanti perbedaan para ulama di dalam menafsirkan, itu bukanlah perbedaan yang kontradiktif. Nanti kita akan lebih pelajari dalam ilmu usul tafsir ini ya. Karena ilmu usul tafsir itu kita bisa mempelajarinya dari muqaddimah dalam tafsir mereka. Jadi ilmu-ilmu usul tafsir itu ada di muqaddimahnya ya para ulama tafsir. Itu disebutnya muqaddimah ilmu. Nah, muqaddimah ilmu itulah disebut usul tafsir. Jadi kalau ulama itu menulis satu kitab dalam ilmu tertentu, mereka membuat muqaddimah-muqaddimah ilmu terlebih dahulu, sehingga itu menjadi usulnya dalam tafsir. Ada usul tafsir, dalam hadis ada usul hadis, dalam fikih ada usul fikih. Ya, itu muqaddimah ilmu. Ya, jadi dalam muqaddimah ini kita sedang mempelajari ilmu usul tafsir yang dituliskan oleh penulis ini, ya, Ibnu Juzayr. Ya, jadi nanti akan kita pelajari bahwa dalam ayat-ayat Quran ketika para ulama menafsirkan itu ya, bukan suatu perbedaan yang kontradiktif, bukan. Ya, tapi justru nanti lebih banyaknya hilaf tanau, ya, hilaf yang justru menjadi bervariasi. Para ulama itu sejauh yang mereka pahami dari ayat itu bagaimana. Ya. Jadi tidak ada, makanya Allah menegaskan dalam ayat ya. Afala yatadabbarun Al-Qur'an walau kana min indi ghairi llahi
la wajadu fihi ikhtilafan katsiran. Ya kan? Apakah mereka atau mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Ya, kalaulah Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan kontradiktif yang banyak. Ya kan? Jadi dalam Al-Qur'an tidak ada yang kontradiktif. Tidak. Ya, mustahil. Begitu ya. Jadi petunjuknya jelas, banyak yang qat'i, ada yang qat'i. Ya, nanti para ulama berbeda pendapat. Misalnya yang berkaitan dengan hukum, ya, menyimpulkan hukum dari ayat-ayat itu bisa terjadi perbedaan. Itu adalah pada hal-hal yang zonni, yang memang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan adanya perbedaan pemahaman dari yang zonni. Ya, jadi kebenaran Quran ini mutlak, ya, tidak seperti perkataan orang-orang liberal, orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa kebenaran itu relatif, tidak ada ukuran, bahwa Quran ini jelas. Dan mereka sekarang itu mereka ingin membuat tafsir-tafsir baru yang menurut mereka itu adalah suatu pembaharuan, ya, menyerang kepada turos, ya, menyerang kepada ilmu-ilmu warisan para ulama yang sudah diwariskan, yang sudah mapan keilmuannya, ke ilmu tafsir itu. Mereka ingin merubah, membuat sesuatu yang baru, dan sesungguhnya bukan melakukan pembaharuan, tapi justru merubah Al-Quran itu suatu yang sudah pasti kebenaran. Maka pentingnya kita mempelajari kembali warisan para ulama ini, ya, bahwa apa yang diwariskan oleh para ulama ini bukan sesuatu yang remeh-temeh, bukan sesuatu yang ecek-ecek, ya, yang apa namanya bahkan dianggap kuno dan sebagainya, tapi adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan sesungguhnya banyak yang belum kita pahami, ya, belum kita serap, ya, ilmu-ilmu yang sangat banyak dan sangat luar biasa itu. Ya. Wa hukman adlan, dan hukum yang adil. Wa ayatan bariyatan, dan ayat yang jelas. Ya. Wa mu'jizatan baqiyatan, dan mukjizat yang abadi, yang selalu ada, baqiyatan. Yushahiduha man syahidal wahya, menyaksikan kemujizatan itu orang yang menyaksikan wahyu, ya, maksudnya menyaksikan turunnya wahyu secara langsung, yaitu para sahabat. Waman goba, dan juga orang yang tidak hadir, tidak ada pada saat itu, belum ada pada saat itu, artinya kita. Jadi maksudnya kemujizatan Al-Quran ini bisa diketahui baik oleh orang-orang, para sahabat yang langsung menyaksikan turunnya wahyu, ataupun oleh zaman-zaman berikutnya, gitu. Karena Nabi Muhammad itu kan beliau diutus bukan hanya untuk kaumnya saja ketika beliau masih hidup, tapi untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Ya, sedangkan kemujizatan itu berarti harus tetap dirasakan oleh seluruh umatnya sampai hari kiamat, sehingga Al-Qur'anlah yang menjadi mujizat yang abadi, bisa dirasakan, bisa disaksikan. Wa taqumu bihal hujjatu lil mu'minil awwabi. Ya, dan tegaklah hujjah dengannya maksudnya dengan mujizat itu, kembali ke mujizat. Jadi mujizat itu menjadi hujjah bagi orang beriman yang awwab. Awwab itu apa? Yang kembali kepada Allah. Wal hujjatu 'alal kafirin muttah, dan menjadi hujjah atas orang kafir yang ragu. Nah, ini perbedaan hujjatun li dan hujjatun ala, itu maknanya beda.
kalau hujah tunli itu menjadi pembela karunia. Ya? Karunia. Iya, menjadi apa namanya? Pemimpin yang akan menyelamatkan, yang membimbingnya, hujatun li ya. Sedangkan hujatun ala itu yang akan menjadi pemberatnya, yang akan menjerumuskan ke dalam neraka ya. Kenapa? Karena orang beriman menjadikan Quran itu di depannya jadi pemimpin menuju ke surga. Sedangkan orang kafir menjadikan Quran itu di belakang, waro' al-duhurihim, seperti halnya orang-orang Bani Israel dulu yang melempar, ya kan, fana badu, ya kan, waroa nuri, mereka melemparkan ke belakang mereka kitab Allah. Orang-orang kafir dalam di umat Muhammad, Nabi Muhammad juga seperti ya, dikebelakangkan Quran itu sehingga dia menjadi hujatun alaihi, ya, menjadi yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Ya. Jadi orang-orang bahkan orang-orang munafik sekalipun, ya, yang hatinya tidak sesuai dengan yang diucapkan atau zahirnya dia beribadah, ya, karena orang munafik bisa saja dia membaca Quran, tapi ketika membaca Quran, Quran itu sedang melaknat dirinya sendiri, gitu, karena hatinya tidak sesuai, ya. Atau juga nifak amali, ya. Nifak ada dua, ya. Kemunafikan itu ada dua, ada itikodi yang memang hatinya itu sebetulnya tidak beriman, dia berpura-pura. Ada yang nifak amali, secara amalan dia beriman. Nifak amali ini ya kategorinya orang fasik, buat dosa yang hatinya sebetulnya beriman tapi amalannya ini banyak yang tidak sesuai dengan tuntutan keimanannya, dengan keilmuannya, sehingga ketika dia membaca Quran pun Quran itu sedang melaknat dirinya sendiri. Ya, wa hadal khalqa bima syara'a fihi minal akal. Dan memberikan petunjuk, ini Allah, fa'ilnya Allah, ya. Allah memberikan petunjuk kepada makhluk dengan apa yang dia syariatkan di dalamnya. Di dalamnya maksudnya di dalam Al-Quran. Min al-ahkam berupa hukum-hukum. Wa bayyana al-halal wal-haram, dan menjelaskan yang halal dan yang haram. Wa 'allama min syara'il Islam, dan mengajarkan ya dari syariat-syariat Islam. Wa sarrafa minan nawahi wal awamiri wal mawa'idi wal wazawaji. Ya, di sini penulis menyebutkan secara sekilas ya tentang isi dari Al-Qur'an. Ya, jadi dalam Al-Qur'an itu di situ ada hukum-hukum halal-haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala sarrafa. Sarrafa itu apa sih? Maknanya apa itu? Memberikan mungkin ya. Ya, maknanya kalau dimanai melubah ini enggak cocok. Isyariful ayat apa ya, jadi ya bisa maknanya menggerakkan atau menegakkan ya di dalam Al-Qur'an itu, dan ya wal awamiri dan perintah-perintah, wal mawa'idi dan nasihat-nasihat, wazawajiri. Nawahiri jama dari nahyun, awamir jama dari amrun, mawaid jama dari mau'ido, zawajir jama dari zajir. Zawajir ini berarti teguran keras ya.
Zawajir ini jazat, ini teguran keras. Wal bisharoti ya, ini atopnya ke min dari sebelumnya ada min ya. Dan kabar gembira bisawabi dengan pahala, wan nazarati bil iqabi dan ancaman dengan siksa. Wa ja'ala ahla al-Qur'ani ahla Allahi wa qaw. Apa? Wa ja'ala ahla al-Qur'ani ahla Allahi wa khosotan ya. Atau ke ahla al-Qur'an ahla Allahi. Iya. Dan menjadikan ahli Qur'an adalah sebagai ahlullah, keluarga Allah, dan hamba yang spesial. Itu hamba Allah yang spesial, yang khusus ya, bagi Allah. Gitu. Bahkan ya ini kemuliaan yang sangat luar biasa ya, ketika ahli Quran itu ya, kalau kita ya sebagai ahli Quran ya, dianggap sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Artinya saking cintanya gitu ya, Allah Subhanahu wa taala kepada ahli Qur'an ini dianggap keluarga oleh Allah. Padahal tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keluarga, ya, tidak beristri, tidak beranak sebagainya. Tapi kita dianggap seakan-akan gitu ya, seakan-akan keluarga. Wasfahum min ibadi, dan memilih mereka dari hamba-hambanya. Wa auratsahumul jannata wa husnal ma'abi, dan mewariskan kepada mereka surga dan sebaik-baik tempat kembali. Fa subhanal maulal karim alladzi husana bi kitabihi, maka maha suci Allah ya, tempat berlindung ya, yang apa yang menjadi pelindung, yang mulia, yang maha mulia, yang telah menghususkan kita dengan kitabnya. Wa syarrafana bi khitabi, dan memuliakan kita ya dengan khitab, pesan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu secara khusus kepada kita, pada orang-orang yang beriman. Fa yalaha min nikmatin sabiqatin. Yalaha ini apa maknanya? Ungkapan kekaguman, yalah, aduhai, itu alangkah ya, betapa besarnya nikmat yang sangat penuh sabiqah, ya, nikmat yang sangat besar, nikmat sabiqah ya, wa hujjatin balighatin, dan hujjah yang balighah, yang sangat tinggi hujah itu ya, kualitasnya sangat tinggi dari hujah itu, hujah yang tinggi yang sampai pada puncak, sampai balighah itu kan sampai. Auza'anallahu al-qiyama ya biwajibi syukriha. Ya Allah Subhanahu wa taala auza'an. Ya Allah mengamanatkan ini auza'an. Ya, untuk menegakkan, melaksanakan ya, kewajiban diwajibi syukriha, kewajiban mensyukurinya. Ya. Wa taufiyata haqqiha, wa taufiyati haqqiha, dan memenuhi haknya. Jadi kita sudah dimuliakan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, maka ya amanah ya yang ada pada kita itu adalah untuk ya, mensyukuri nikmat Al-Qur'an ini
dan juga memenuhi haknya. Wa ma'rifati qadriha, mengetahui kedudukannya, artinya kemuliaan dari Al-Qur'an ini kita harus ketahui dengan terus mempelajarinya. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Ya, yang penyayang, yang memiliki rahmat, memberikan rahmat. Rahmat itu termasuk nikmat. Nikmat yang pertama kali Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman itu Ar-Rahman Allah Al-Quran. Yang pertama mengajarkan Al-Quran. Lalu yang kedua khalaqal insan, menciptakan manusia. Jadi nikmat paling pertama itu Allah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Iya kan? Makanya harus disyukuri nikmat yang paling besar. Karena dengan Quran itulah kita mendapat petunjuk. Baru yang kedua menciptakan, yang ketiga mengajarkan bayan, penjelasan, mengajarkan komunikasi. Allah mahul bayan. Wa ma taufiqi illa billah, tidak ada yang memberikan taufik kepadaku kecuali Allah, kecuali berasal dari Allah. Taufik, taufik sudah kita jelaskan, hidayah yang menuntun seseorang untuk mau mengamalkannya. Taufik ya, dengan hidayah irsyad, hidayah dilala, dia hanya berupa ilmu saja, penjelasan ya. Hidayah irsyad ini kan bisa ya dengan pengajian ya, dengan pengajaran, sampaikan ilmu-ilmu itu hidayah irsyad, menjelaskan, jadi orang yang tahu ilmunya. Adapun orang mau kemudian mengamalkan ilmu tersebut, itu mutlak berasal dari Allah ya, yang membuat orang itu mau mengamalkan. Itu hidayah taufik. Hidayah taufik itu dari Allah. Mengamalkan pribadi. Iya, mau tergerak untuk mengamalkan, memberi hidayah ke dalam hatinya, itu mutlak dari Allah. Ya kan? Baik, dalam ayat untuk hidayah irsyad itu kata Allah kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi innaka, bukan la tahdi la siratul mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar bisa menunjukkan, bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya itu hidayah irsyad. Sedangkan ayat wa ma apa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, itu adalah hidayah taufik. Karena pamannya saja sendiri ya tidak bisa beliau membuat dia masuk Islam, karena murni dari Allah orang itu kemudian mau masuk Islam, mau beramal dan sebagainya, itu murni dari Allah. Yeah. Jadi taufik, taufik yang beri taufik itu hanya Allah. Maka di sini menggunakan hasar, ya qasar, pembatasan, bahwa hanya Allah yang memberikan taufik itu. Wa ma taufiqi illa billah. Huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dialah Allah Tuhanku yang tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku bertobat. Wa salawatullahi wa salamuhu, salawat Allah dan salamnya, wa tahiyyatuhu wa barakatuh, ya, tahiyat, penghormatan dan keberkahan dan pemuliaan, memuliakan ala man dallana ala Allah, atas ya, terhadap yang telah menunjukkan kami kepada Allah. Itu maksudnya siapa? Yang telah menunjukkan kami kepada Allah siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sholawat dan salam ya, semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, tahiyat, barokah dan ikhramnya. Wa ballaghana risalata Allah, dan telah menyampaikan kepada kami risalah Allah. Wa ja'ana bil Qur'anil 'adzim, dan datang kepada kami membawa Al-Quran yang agung. Wabil ayati,
dan dengan ayat-ayat wal dzikril hakim dan peringatan yang mengandung hikmah, ya, yang banyak hikmahnya, yang bijaksana, banyak kebijaksanaan. Maksudnya Al-Qur'an, dzikril hakim ini Al-Qur'an. Wa jahada billah dan dia sungguh telah bersungguh-sungguh ya di jalan Allah haqqa jihadi dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Ya, wa badala juhdahu dan telah mengerahkan kesungguhannya itu fil hirsi. Ya, di dalam tekad yang kuat. Hirsi, tekad yang kuat ala najatil ibad terhadap keselamatan hamba-hamba. Jadi Rasulullah itu memang sangat berambisi istilahnya itu ya. Tekadnya sangat kuat menginginkan ya umatnya ini selamat. Itu dalam surat apa ini? Taubah ya. Qadja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma antum. Jadi Rasul itu merasa berat ketika umatnya sulit, dia merasakan ada kepekaan. Maka harisun alaih sangat ya, berambisi, ya, sangat bertekad kuat untuk ingin supaya umatnya ini selamat. Maka di akhir hayat yang diingat itu umati, ya bukan jauh jati, bukan istriku, bukan jauh jati aja. Ya. Bukan mali, harta keluarga ku. Ya, tapi yang disebut oleh Nabi kan umatku. Gitu. Jadi sangat berambisi ingin supaya umatnya itu selamat. Rasulullah itu. Wa 'allama ya wa nasaha wa bayyana. Banyak sekali yang disebutkan di sini. Rasul mengajarkan, beri nasihat, menjelaskan wa audoha dan menjelaskan juga sama audoha hatta qomatil hujjah sampai tegaklah hujjah ya wa lahatil mahajjah ya gitu. Sampai situ dulu nanti kita lanjut lagi. Insyaallah.